Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Salam satu UITM di hatiku. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada hari ini untuk mendengar satu taklimat yang sangat penting berkenaan dengan pengendalian sistem U-Future dan penggunaan Google Classroom. So, saya perkenalkan diri saya Nur Hisham Hussein, penolong pendaftarkanan bahagian Hadiwal Akademik yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi taklimat pada pagi ini. Okay, sebelum saya memperkenalkan penyampai taklimat kita yang cukup hebat pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada semua pelajar bahawa di akhir sesi taklimat pada hari ini akan diadakan sesi bacaan Iqrar Integriti Akademik yang akan diketuai oleh pelajar semester 2 asasi undang-undang UITM. Sehubungan dengan itu, dimohon semua para pelajar dapat bersama-sama semasa bacaan ikrar tersebut. Okay, selepas sesi ikrar tersebut, terdapat link kehadiran yang akan disediakan untuk para pelajar mengisi kehadiran taklimat pada hari ini. Dan seperti yang termaklum, hanya pelajar yang hadir sahaja yang akan diberikan markah kokurikulum. Okay, untuk sesi taklimat pada hari ini, para pelajar boleh bertanyakan soalan-soalan di ruangan chat YouTube dan dimohon semua para pelajar dapat menjaga segala adab bahasa tata susila di ruangan chat, di ruangan chat YouTube tersebut. Okey, tanpa melengah masa lagi, dengan ini saya perkenalkan dua orang penyampai taklimat kita pada pagi ini, iaitu yang pertama Puan Siti Norida Abdul Kadir, pensyarah kanan Academic of Contemporary Islamic Studies ataupun AQIS yang juga merupakan pengerusi jawatankuasa e-pembelajaran Pusat Asasi dan akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan U-Future pada hari ini. Apa khabar Ustazah? Sihat eh? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya yang kedua penyampai kedua kita adalah Encik Muhammad Rahimi Cik Hassan yang juga merupakan pensyarah unit biologi yang akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan pengendalian Google Classroom. Encik Rahimi, apa khabar? Sihat ya? Eh? Alhamdulillah sihat. Eh? Terima kasih Cik Isyam. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengah masa, kita teruskan ke sesi taklimat yang pertama berkaitan dengan pengendalian sistem U-Future. Dengan itu, dengan ini saya mempersilakan Puan Siti Norida untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan Puan. Terima kasih Cik Isyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pelajar yang dikasihi sekalian ya, dan salam sejahtera kepada anak-anak ya, bakal-bakal pelajar-pelajar asasi. Ya, jadi pada pagi ini ya, sebagaimana yang telah pun diperkenalkan oleh Encik Isyam tadi, nama saya Puan Siti Norida binti Abdul Kadir. Saya akan menyampaikan sedikit taklimat berkenaan dengan platform U-Future. Ya, so apa itu platform U-Future para pelajar yang dikasihi sekalian? Sekarang ini sebab kita berada di dalam ODL. Ya, ODL tu apa? Online Distance Learning. Ya, jadi untuk itu adalah sangat-sangat penting untuk kamu memahami apakah yang dimaksudkan dengan platform U-Future dan juga function-function yang ada di dalam U-Future yang saya akan bentangkan kelak. Jadi kalau kamu ada question boleh terus tanya soalan ya, ataupun kamu mungkin boleh menulis di ruangan chat dan akan dibacakan oleh moderator ya, dan seandainya ya kamu merasakan ada apa-apa yang kamu keliru dan sebagainya, boleh bertanyakan soalan ya secara direct. Baiklah, so untuk itu ya, saya buka presentation saya. Saya akan mulakan dahulu ya taklimat kita ni dengan memperkenalkan serba sedikit
ya, berkenaan dengan You Future. Dan yang paling penting sebelum itu, saya nak perkenalkan apakah itu ICEPS. Ya, jadi saya beri dulu taklimat ini, ya, mungkin dalam 10 minit, ya, kemudian barulah kita akan pergi kepada hands-on. Ya, so far saya harap semua orang boleh dapat lihat paparan ini. Ya, Cik Hisham dapat lihat ya, Tuan Moderator. Dapat Okey, boleh. Alhamdulillah. Baik, saya besarkan. Ya, jadi sedikit taklimat ya berkenaan dengan apakah itu You Future, yang mana You Future ini ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, adalah di bawah tanggungjawab ataupun pengurusan satu unit ya di Pusat Asasi yang kita namakan sebagai Jawatan Kuasa Teknologi E-Pembelajaran dan ICEPS. Ya, jadi itu sebabnya saya rasa sangat-sangat penting terlebih dahulu untuk saya memperkenalkan jawatan kuasa ini, supaya seandainya para pelajar menghadapi apa-apa masalah, para pelajar boleh menghubungi mana-mana jawatan kuasa yang terlibat di dalam unit ini. Baiklah. So untuk itu, ya, ini isi kandungan saya, ya, kandungan pembentangan saya pada pagi ini. Saya akan membuat sedikit pengenalan berkenaan dengan ICEPS. Kemudian, yang kedua ini adalah sangat-sangat penting, iaitu mengingatkan, ya, ataupun memperkenalkan. Ya, ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat penting untuk pelajar sentiasa ingat sepanjang menjadi pelajar UiTM. Ya, iaitulah tanggungjawab pelajar, yang mana bukan tanggungjawab yang berkaitan dengan disiplin dan sebagainya, tetapi tanggungjawab terhadap pembelajaran itu sendiri. Because ICEPS ni, ya, dia terlibat dengan pembelajaran pelajar ini secara holistik, ya, daripada mula pelajar masuk ke UiTM sehinggalah pelajar meninggalkan UiTM. Ya, jadi saya akan bercerita ataupun saya akan berbincang dengan para pelajar yang berkenaan dengan tanggungjawab pelajar di UiTM, dan kemudian barulah kita masuk kepada hands-on, ya, berkenaan dengan UFuture, dan ada kaitannya dengan student portal. Itu sebabnya saya masukkan di sini student portal dan UFuture. Baiklah. Sedikit pengenalan berkenaan dengan ICEPS, ya, dan juga jawatan kuasa teknologi e-pembelajaran di Pusat Asasi, ya. Jadi kalau ada masalah berkenaan dengan platform, khususnya platform e-pembelajaran kita, ya, maka pelajar-pelajar boleh menghubungi jawatan kuasa ini. Baik. Apakah itu ICEPS, ya, pengenalan ICEPS, ya, pada tahun 2020, ya, sebenarnya ICEPS ni dah ada lama, ya, daripada tahun 1973 lagi. Ya, sudah ada ICEPS ni, tetapi pada tahun 2020 saya terus direct kepada apa yang current, ya, apa yang sekarang ini diguna pakai di UiTM. Ya, daripada tahun 1973 itu, ya, ICEPS ini dia mula-mula berkembang, ya, asalnya sebagai pusat pendidikan jarak jauh, ya, kemudian dia berkembang sehinggalah, ya, diwujudkan sebagai ICEPS. Apakah itu ICEPS? Institute of Continuing Education and Professional Studies. Ya, kependekannya ataupun dia punya akronimnya kita panggil sebagai ICEPS. Baik, so apa yang ada di bawah ICEPS, ya, para pelajar? Terdapat dua unit sebenarnya di bawah ICEPS ini. Satu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, pendidikan jarak jauh, ya, yang telah kita laksanakan bermula daripada tahun 1973. Apa maksud pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh adalah untuk pelajar-pelajar diploma dan juga pelajar-pelajar ijazah, ya, ataupun yang kita namakan sebagai undergraduates yang nak menyambung pengajian secara jarak jauh ataupun secara part time. Ya, jadi unit INET ni, ya, ada di bawah ICEPS. Ya, jadi INET ni menguruskan pendidikan jarak jauh, contoh EPJJ, ya, pendidikan jarak jauh lah menggunakan e-learning, ya, dan juga PLK, pendidikan luar kampus, dan kemudian kursus jangka pendek dan sebagainya. Dan di dalam unit ICEPS ini juga, para pelajar, ia terdapat satu lagi, ya, unit yang dibangunkan untuk menguruskan berkenaan dengan teknologi e-pembelajaran. Baik, unit ini sebenarnya telah pun wujud daripada tahun 1998, ya, apabila semua universiti sudah mula beralih kepada teknologi e-pembelajaran, kan. Jadi sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini, jadi untuk itu unit ini dinamakan sebagai iLearn, ya, yang menguruskan teknologi e-pembelajaran termasuklah platform UFuture, ya, sebagaimana yang kamu dapat lihat di slide sini. UFuture, MOOC, MOOC tu apa? Massive Open Online Courses, ya, dan juga Micro Credential. Ini semua adalah kursus-kursus yang ditawarkan di UiTM secara e-pembelajaran. Ya, jadi kedua-dua unit ini
INET dan juga Island ini akhirnya dimergekan, ya, diletakkan di bawah ICEPS, ya. Jadi pada hari ini, baik Island ataupun INET, kita dah tak panggil dengan akronim masing-masing, kita akan gelar ini sebagai ICEPS. So ICEPS inilah, ya, yang bertanggungjawab untuk menguruskan, ya, fungsi, ya, dua unit ini tadilah, ya, sama ada menguruskan pendidikan jarak jauh ataupun teknologi e-pembelajaran. Baik. So di pusat asasi, ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, kita ada jawatan kuasa ICEPS. Nah, yang mana slice ini nanti saya akan share dengan para pelajar, dan saya akan tukar, ya, saya akan tambah sedikitlah, ya, untuk meletakkan nombor telefon, yang boleh dihubungi oleh para pelajar, ya, seandainya berhadapan dengan masalah masalah U-Future. Jadi kita ada jawatan kuasa yang terdiri daripada pelbagai unit di sini, ya, di pusat asasi kita ada unit fizik, ASIS, APB, ya, biology, law, ya, yang mana pelajar-pelajar boleh menghubungi mereka nantilah, ya, kalau misalnya menghadapi masalah, ya, daripada matematik, daripada komputer, semua ada, ya. Namun begitu, pelajar-pelajar juga boleh direct contact kepada saya seandainya tidak mendapat jawapan yang rasa macam masih lagi ragu-ragu. Jadi para pelajar boleh menghubungi saya secara direct, dan kami, ya, jawatan kuasa ICEPS akan berusaha, ya, untuk menyelesaikan masalah para pelajar. Dan kalau kita tak dapat, barulah kita akan contact kepada unit ICEPS di Shah Alam yang merupakan unit induk, ya, di UiTM ini. Baik. So inilah dia jawatan kuasa yang ada di ICEPS, ramai, ya. Jadi para pelajar yang seramai lebih kurang 4000 ini, ya, plus minus 4000 ni, boleh menghubungi kami at any time berkaitan dengan platform U Future ini nanti. Baiklah. So slides terpenting, ya. Saya anggap ini slides terpenting yang mana pelajar-pelajar mesti hadam perkara ini betul-betul. Ya, iaitulah tanggungjawab pelajar pada setiap semester. Baik. Bercakap berkenaan tanggungjawab pelajar, ya, sebab yang inilah, ya, pengalaman kami yang sebelum-sebelum ini, ya, bila kita menguruskan, ya, e-pembelajaran ini, pelajar-pelajar dia ada tanggungjawab dia, yang mana selalunya kadang-kadang pelajar ini terlupa, ya. Jadi tak mengapalah, ya, dalam Islam sendiri pun kita kata fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, berikanlah peringatan. Ya, kalau kita tengok Socrates pun kata selalulah memberikan peringatan, sesungguhnya ianya adalah wise. Ya, sesungguhnya ianya adalah sesuatu yang bijaksana. Ya, jadi kita ni memang kena selalu diberikan peringatan. Jadi inilah dia tanggungjawab pelajar, ya, pada setiap semester, apa nak buat. Baik, sekarang ni kita dah nak bermula dah ni. Ya, you are going to embark. You are about to embark, ya, to the new semester, ya, pada minggu hadapan. Jadi setiap awal semester, apa yang pelajar kena buat? Pelajar bila dia masuk sahaja kepada platform U Future nanti, mesti masuk. Ya, pelajar mesti masuk sebab ini adalah platform pembelajaran kita yang utama di UiTM. Ya, walaupun nanti, ya, para pelajar akan dapat lihat, ya, di sana ada lecturer-lecturer ataupun pensyarah yang menggunakan platform selain daripada UFuture untuk aktiviti pembelajaran, tetapi platform UFuture ni is a must. Ya, it's compulsory. Ya, menjadi obligation kepada para pelajar untuk enroll, ya, kursus ataupun untuk log in ke dalam U Future. Kenapa? Kerana jika pelajar tidak melaksanakan tanggungjawab ini, ya, maka dia akan ada consequences dia. Dia akan ada dia punya impact dia terhadap pemarkahan dan terhadap pembelajaran pelajar itu sendiri. Nanti misalnya di hujung semester tak dapat nak lihat result, ya. Jadi itu semualah yang dia punya impact dia lah, ya, seandainya pelajar gagal menunaikan tanggungjawab ini. Baik. So apa dia tanggungjawab dia? Setiap awal semester, ya, pelajar mesti melaksanakan ikrar pelajar. Ya, tadi yang Encik Isyam sebut tadi tu, ikrar integriti UiTM. So ikrar pelajar ini, para anak-anak yang dikasih sekalian, ya, kamu akan dapat lihat nanti, ya, student pledge ini kamu akan dapat lihat apabila kamu log in ke UFuture, dan setiap kali kamu nak buka sahaja, nak view sahaja kursus kamu, kamu akan diminta membuat ikrar ini untuk kali pertamanya, ya, pada setiap semester, dan kemudian barulah kamu boleh log in sebagaimana biasa. Alright, baik. Kemudian setiap awal semester juga, satu lagi tanggungjawab pelajar yang perlu dilaksanakan adalah menjawab kaji selidik. Ya, kaji selidik apa ni? Yang kita namakan sebagai entrance survey, ya, ataupun EES, ya, kependekan dia lah, ya, akronim dia kita panggil sebagai EES. Baik, ini setiap awal semester. Ya, jangan risau, ya, do not worry, ya, because after this we are going to do some hands on. Ya, baik.
So ini di setiap awal semester. Kemudian apa pula yang perlu dilakukan apabila kita sampai kepada penghujung semester? Ya, baik, pada setiap akhir semester ataupun penghujung semester, pelajar-pelajar akan perlu menjawab penilaian SUFO. Ya, jadi penilaian SUFO ni apa? Students Feedback Online. Ya, apa yang nak dinilai pada ketika ini? Para pelajar dibenarkan untuk menilai para pensyarah yang mengajar anda semua, ya, anak-anak semua pada semester yang berlangsung itu. Ya, maknanya pada penghujung semester, pelajar-pelajar dibenarkan untuk memberikan sedikit penilaian kepada para pensyarah mereka. But do not worry, ya, semua ya kaji selidik ini dia akan pop up secara by default, ya, secara automatik, tetapi kita perlu remind ourselves untuk melaksanakannya sebab ramai yang terlepas pandang, ya. Jadi bahayanya, ya, berkenaan dengan penilaian SUFO ni, kalau pelajar tak jawab, pelajar tak boleh tengok result. Ha, itu memang bahaya, ya, sebab dia tak boleh tengok result. Sebab apa? Sebab penilaian ini adalah sesuatu yang diwajibkan di UiTM. Dan satu lagi, tanggungjawab pelajar pada akhir semester adalah untuk menjawab kaji selidik. Sekali lagi kaji selidik, tapi kali ini kita namakan sebagai exit survey. Ya, jadi kalau pada permulaannya, pada mula-mula kita masuk semester, kita kena jawab entrance survey, dan pada penghujungnya kita kena jawab exit survey. So this the responsibilities of the student, ya. Ini semua adalah tanggungjawab para pelajar, ya, untuk dilaksanakan setiap awal semester dan setiap akhir semester. Ya, jadi kalau boleh nanti, ya, bila saya dah share slides ini, kamu mark, ya, ataupun kamu letaklah ianya sebagai suatu reminder, ya, peringatan di laptop kamu, ya, supaya kamu tidak termiss tanggungjawab ini. Baik. So, sedikit pengenalan berkenaan dengan SUFO. Ya, tadi saya dah mention, ya, SUFO ni adalah penilaian hujung semester untuk menilai pensyarah yang telah pun mengajar kamu untuk semester itu. Ya, dan kemudian soalan entrance and exit survey ni pula untuk apa? Baik, soalan yang sama sebenarnya. Entrance dan exit survey ni cuma macam kamu selalu ambil kaji selidik lah sebelum dan selepas. Maka kaji selidik EES ni adalah untuk menilai sejauh mana keberkesanan kursus tersebut. Ya, jadi untuk itu, kamu berilah penilaian yang wholeheartedly, ya, bagilah penilaian yang benar-benar bertanggungjawab. Supaya apa? Supaya dengan analisa daripada EES ini tadi, ya, para pelajar yang dikasih sekalian, UiTM akan dapat menilai kursus tersebut sama ada kursus itu perlu dibuat penambahbaikan, masihkah relevan dan sebagainya, ya. Jadi itu sebabnya kita wajibkan dua, minta maaf, kita wajibkan tiga, ya, sekarang ni dah ada tiga, ya, iaitulah ikrar pelajar, ya, student pledge, ya, kemudian entrance and exit survey, dan kemudian SUFO survey. Baik, so sila letak ini sebagai suatu reminder. Baik, so barulah saya nak masuk kepada hands on, ya, but before we go to hands on tu pun, ya, ada sedikit perkara yang saya nak sharekan dengan student, ya, iaitulah berkenaan dengan UFuture dan student portal. Baik, kenapa student portal? Sebab dia interrelated, ya. Dia mempunyai hubung kait di antara satu sama lain. Baik. Para pelajar, kalau anda semua, ya, anak-anak semua masuk ke UFuture sekarang ini, ya, maka apa yang kamu dapat lihat adalah totally blank, ya. Kenapa agaknya? Because sebelum kita nak masuk UFuture, ya, sebelum kita nak log in UFuture, para pelajar kena masuk dulu student portal, ya, yang mana di student portal ini para pelajar perlu mendaftarkan kursus. Ya, sebab kalau para pelajar tak mendaftar kursus di student portal, maka kursus yang akan diambil untuk semester ini tidak akan appear di UFuture. Nah, itu yang saya kata dia ada hubungan, dia ada hubung kait, dia interrelated. Ya, jadi para pelajar sebelum nak masuk UFuture, excited ni nak masuk UFuture, tapi bila kamu masuk nanti boleh log in, ya, tetapi kamu akan dapat lihat ianya blank. Kenapa agaknya? Kerana student, ya, para pelajar perlu masuk dulu ke dalam student portal untuk mendaftarkan kursus. Jadi nanti saya akan tunjukkan slides, ya, tapi saya tak pergi jauh lah, ya, sebab urusan student portal ni adalah urusan hal ehwal akademik, ya. Jadi mereka lebih pakar dalam bidang ini, ya. Jadi saya tak nak cerita panjang berkenaan dengannya sebab saya nak terus menjurus kepada UFuture selepas ini. Jadi untuk itu, bila dah isi di student portal, ya, kamu dah register semua kursus yang bakal diambil semester ini di student portal, ya, maka it will take 24 hours, ya, untuk di-update di SIMS.
Ya, SIMS ni apa? SIMS ni dibangunkan oleh hal ehwal akademik lah, ya, yang mana SIMS ini nanti akan merangka grup, ya, grup pelajar nak masuk grup yang mana satu, ya, kemudian dan daripada SIMS lah data itu akan diambil oleh UFuture. Ya, jadi UFuture dia akan ambil data daripada SIMS, ya. Jadi bila pelajar register di student portal, 24 jam selepas itu barulah, ya, apabila diverify di dalam SIMS, UFuture akan tarik maklumat itu, ya, tarik maklumat itu masuk ke dalam UFuture. Barulah bila pelajar-pelajar login dapat melihat kursus-kursus yang ditawarkan pada semester ini di UFuture. Ya, baik. So far ada soalan tak? Ya, kadang-kadang saya get excited ni saya tak perasan ada yang pelajar-pelajar tak faham. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, ya, Tuan Moderator pun tak ada soalan, ya, saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Baik. Bagaimana bentuk student portal? Baik, bagi mereka yang tak pernah lagi masuk student portal, ya, tapi saya percaya kamu dah ada maklumat itu, ya, sebab sudah pun dibrief oleh hal ehwal akademik. Jadi bila kamu masuk kepada student portal para pelajar, ya, apa yang kamu perlu buat adalah of course kamu sign in lah, ya, masuk ke dalam student portal. So kat mana sebenarnya kita nak apa ni? Kita nak register kursus di sini. Ya, kalau kamu pergi dekat sini, ya, maaflah paparan ni sedikit kecil, ya, kamu pergi saja di student portal, kamu dapat lihat ini, ya, di bahagian ini. Ya. Di sini ada course registration, ya, dekat bahagian sini, ya, dekat apa ni, ya, academic system, ya, dekat e-academic system ni, ya, dapat dilihat nanti ada course registration dan di sebelah ni tu pun dah ada UFuture. Jadi tak payah nak susah-susah nak pergi ke link UFuture dan sebagainya, kamu boleh klik sahaja di link UFuture ni untuk terus masuk ke dalam UFuture. Tapi dengan syarat apa dia? Daftar kursus di student portal terlebih dahulu dan bila dah daftar kena tunggu 24 hours, ya, sekurang-kurangnya 24 jam untuk barulah kamu boleh masuk ke dalam UFuture, ya, untuk melihat kursus-kursus yang ditawarkan. Baik, untuk itu kalau dah settle tu semua, ya, pendaftaran dah buat, ya, dan dapat lihat paparan UFuture, jadi inilah dia, ya, bila kamu pergi klik, ya, ke link itu tadi, ya, kamu akan dapat lihat, ya, inilah dia interface, ya, sebelum kamu nak masuk dia ada pintu, kan, jadi nak bagi salam tu, nak ketuk pintu tu, ya, maka inilah dia paparan UFuture untuk kali pertamanya dan kemudian kamu boleh tekan button login. Tak apa, selepas ini saya akan bagi hands on. Yang ini saya tunjuk dulu paparan ni nanti. Ya, dan seandainya kamu telah berjaya mendaftar tadi, maka bila kamu login, ya, kamu login nanti sebagai student lah, ya, baik. Sebelum tu tadi saya terlupa nak beritahu, ya, untuk kali pertamanya kalau pelajar-pelajar login ke UFuture, ID para pelajar adalah nombor student, ya, nombor ID student, ya, nombor matrik kamu lah, ya, nombor matrik, nombor pelajar, ya, dan kemudian untuk passwordnya adalah dengan menggunakan IC, ya, tak apa, nanti saya akan buat nota ini semula, ya, saya akan tunjukkan apa yang patut kamu buat untuk login. Ya, jadi sekali lagi saya mention, ya, saya huraikan, bila kamu nak masuk tu ID kamu adalah menggunakan nombor pelajar, manakala password kamu menggunakan IC number, ya, dan bila kamu masuk tu, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau berjaya pendaftaran kamu di student portal, maka inilah dia paparan yang kamu akan dapat lihat di UFuture. Ya, jadi ini saya pinjam, ya, paparan daripada pelajar diploma, ya, jadi inilah kursus-kursus yang dia akan ambil, ya, manakala kamu pula, ya, sebagai pelajar asasi, kamu akan ada kursus kamu yang tersendiri yang telah pun berjaya kamu daftarkan di student portal, ya, jadi saya rasa tak apa, sekejap lagi kita akan dapat masuk, ya, dan untuk itu, ya, sebelum kita tutup, ya, suka saya nak ingatkan semula, ya, bagaimana nanti ikrar pelajar ni nak cari kat mana, ya, baik, misalnya kamu buka ni, kamu nak cari kat mana, ya, jadi bila kamu tekan view nanti, ya, untuk setiap kursus ni, kamu kena buat pledge itu, ya, bila kamu tekan view nanti, dia akan pop up, dia akan terus appear by default, ya, jadi kamu kena jawab yang itu terlebih dahulu dan kemudiannya barulah kamu boleh view kursus kamu. Jadi apa yang akan ada pada kursus ni, inilah yang interesting, inilah yang kita akan buat secara hands on. Ya, baiklah, so pertamanya, ya, bila kamu masuk saja,
ikrar pelajar akan pop up secara automatik dan kemudiannya usai menjawab, selesai kamu menjawab ikrar pelajar ini nanti, ya, satu lagi ya soalan kaji selidik ya dia akan pop up ya by default juga ya secara automatik ya, iaitu soalan entrance survey. Ya, dan kemudiannya setelah kamu berjaya ya menjawab kedua-duanya, barulah nanti dia akan kamu boleh mengakses atau view ya buat aktiviti di dalam kursus-kursus yang ditawarkan di UFuture yang telah pun kamu daftarkan. Baik, so untuk itu habis dah saya punya taklimat ya, taklimat sahaja ni. Ya, jadi adakah di sana apa-apa soalan daripada pelajar, para pelajar yang dikasihi? Okay, terima kasih Ustazah di atas taklimatnya. Saya cuba cari Baik, soalan-soalan actually saya belum yang habis lagi sebenarnya ya. Sekejap lagi saya akan masuk ada hands-on lagi ya. pula. Ya, ya, ya. Saya Ini akan masuk okay, terima hands-on ya. kasih. Saya ada habis ni. yang ini Okay, baru teruskan Ustazah. taklimat ni ya, sebab saya akan tunjukkan cara ya, sedikit cara ya kepada para pelajar bagaimana nak menggunakan UFuture. Ya, baik. So ada soalan tak sebelum itu? Ada soalan ke Cik Syam? Soalan kita tanya di hujung sesi taklimat. Baik, boleh, boleh. Baiklah. So untuk itu, ya, para pelajar yang dikasihi sekalian, saya masuk kepada sesi kedua ya dalam taklimat saya ni. Tadi itu sekadar pemberitahuan ya. Dan slide itu saya akan sharekan kepada para pelajar ya sebagai reminder nantilah ya, dan simpan elok-elok ya sebab kita akan guna sehinggalah kamu meninggalkan pusat asasi ya. Baru nak masuk dah cerita pasal meninggalkan, tapi but that is the reality ya, sebab kehidupan kita ni ada permulaan dan ada penghujung. Now saya nak masuk ke dalam paparan sedikit saja, paparan UFuture, supaya pelajar, para pelajar yang telah pun berjaya mendaftar nanti dia dapat lihat ya. Cumanya saya tidak menggunakan platform asasi ya, saya menggunakan platform pelajar diploma. Ya baiklah, but sebelum kita mula, kalau kamu perasan ni ya dekat sini dia ada pop up kat sini. Ini apa? Ya, ini adalah setiap kali bila kita masuk sahaja ya ke ufuture.uitm.edu.my ni ya. Di sini sudah ada button chat with us ya. Siapa ni? Siapa chat with us ni? Iaitulah ya jawatan kuasa teknologi e pembelajaran ataupun ISEPS yang berada di Shah Alam. Sebab apa mereka ada kat sini ni? Sebab mereka inilah yang akan membantu para pelajar seandainya berhadapan dengan masalah untuk log in ya, untuk masuk ke dalam UFuture. Dan di dalam UFuture itu sendiri pun nanti mereka sentiasa bersedia. Ya, just type or chat with them. Ya, tuliskan saja apa masalah yang ada di dalam UFuture dan nanti para pelajar akan di bantu ya, akan di-entertain oleh apa ni, staff-staff ini. Baiklah, so untuk itu saya tunjuk sedikit sahaja ya bila kita log in ya, dan sebagaimana yang saya mentionkan tadi ya, saya sebutkan tadi para pelajar boleh masuk menggunakan ya ID pelajar ya, dan saya hari ini ya, saya tak gunakan yang asasi lah ya sebab saya tak ada akses untuk pelajar asasi. Sebaliknya saya menggunakan akses ya daripada pelajar diploma yang merupakan anak anda saya lah ya, saya tumpang sekejap just nak tunjuk kepada para pelajar bagaimana nak menggunakan UFuture. Baik, so untuk itu bila kita log in ya, ada buffering sikit ya, minta maaf sekejap. Baik, bila kita log in, dia akan terus appear. Inilah dia paparan pertama yang kita akan dapat log in. Ya, baik. Benda ni dia by default ya, secara automatic. Ya, jadi pada pandangan saya ya, bila pelajar masuk sahaja ni, bila ditunjuk terus MOOC student dashboard ya, seandainya kita tidak berdaftar dengan MOOC, MOOC ni apa ya? MOOC ni Massive Open Online Courses yang juga ditawarkan di UiTM. Jadi platform ni, platform MOOC ni, since kita tidak register di sini, ya, kita tak perlu nak tengok. Ya, jadi kita terus pergi kepada navigation panel ni, kita terus kepada My Courses. Ya, para pelajar dapat lihat ya. Jadi bila kita terus pergi kepada My Courses, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, seandainya pelajar telah pun berjaya mendaftarkan kursus di student portal, maka inilah bentuk paparannya. Ya, ini paparan dia. Ya, jadi adalah sangat penting untuk para pelajar memahami paparan ini. Kerana apa? Ya, kerana di dalam paparan ini semua maklumat ya, macam saya kata tadi, semuanya akan appear by default untuk mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita. Ya, jadi untuk itu apa yang ada pada paparan ini, sebelum kita pergi kepada setiap navigation fungsi navigation panel ni, saya tunjuk dulu interface yang ada di sini. Baiklah. So, ini
subjek ataupun kursus yang telah pun didaftarkan oleh para pelajar di student portal tadi ya. Jadi bila diverified oleh SIMS dan juga HEA, ya, hal ehwal akademik, maka ini akan terpapar seperti ini. Tetapi kalau misalnya pelajar ada melibatkan diri dengan MOOCs. Baik, MOOCs ni apa? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, MOOCs ni Massive Open Online Courses. Yang ini adalah satu lagi platform yang juga diuruskan oleh UiTM bagi kursus-kursus berbentuk yang ditawarkan kepada pelajar luar UiTM ataupun kursus-kursus daripada seluruh dunia. Ya, ini kita panggilkan Massive Open Online ya. Jadi ianya adalah kursus yang ditawarkan ya oleh mana-mana universiti. Jadi para pelajar boleh melihat ni nanti ya, dan pelajar-pelajar daripada luar UiTM juga boleh join ya ke dalam kursus yang ditawarkan di luar UiTM ini. Baik, dan kemudian di sana ada kursus jangka pendek yang kita namakan sebagai micro credential, yang mana ini juga bukanlah button yang penting untuk para pelajar. Just saya memperkenalkan saja button-button ini supaya nanti pelajar-pelajar tidak macam terkejut ya apa dia ya. Ha, jadi kalau kamu tengok ni ya, MOOCs ni saja ya, kalau tengok student dia saja sudah pun berjumlah 65,298. Because dan kita juga ada pensyarah yang terlibat ya dengan MOOC ini seramai 4000 plus-plus ya, 4244, dan di sini kita boleh lihat adanya kursus-kursus MOOC yang ditawarkan ya. So could it be ya, boleh tak agaknya my courses ni ada di dalam MOOC? Jawapannya boleh ya, apabila pensyarah mendaftarkan kursus tersebut di dalam MOOC. Baik, so kita tak nak cakap pasal MOOC buat masa ni ya, sebab ianya bukannya sesuatu yang diguna pakai di pusat asas secara meluas, belum lagi ya, walaupun ada ya, kita ada kursus-kursus yang telah pun dimukkan ya, yang mana di sana ada pelajar dalaman ni, domestik, pelajar UiTM dan juga pelajar antarabangsa. Tetapi buat masa ini ya, sebab kamu masih lagi baru ya, jadi suggestion saya kamu fokus dulu kepada my courses. Baik, apa lagi yang ada pada paparan ini? Paparan ini juga ada menunjukkan untuk kita ya, mengingatkan kepada kita kalender akademik ya. Jadi para pelajar yang dikasih sekalian, at any time ya, kalau kamu nak tengok kalender akademik, silalah ya. Macam contoh misalnya di sini ya, dia akan wujudkan dua ya, sebab kita sesi pusat asasi dan juga sesi untuk diploma dan degree ni dia berbeza ya. Jadi untuk diploma dan degree dia ada satu kolom, dan untuk asasi dia ada satu kolom ya. Jadi benda ni belum lagi diupdate ya, sebab masih lagi, walaupun sudah pun Ogos 2021, tetapi untuk blended learning and survey masih lagi ditutup ya. Ianya akan bermula pada minggu hadapan. Jadi at any time pelajar-pelajar silalah tengok kepada reminder ini ya. So semuanya ada di sini ya, ada blended learning registration ini untuk lecturer ya, manakala di sana ada entrance dan exit survey sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, para pelajar kena buat nanti. Kemudian exit survey ya, tarikh telah pun diberikan tetapi masih lagi close ya. Dan kemudian SUFO survey masih lagi close ya, walaupun tarikh sudah pun ada. Baik, KIFO ya, KIFO hanyalah untuk program diploma dan juga degree ya, kita tidak ada KIFO. Dan kemudian sudah ada ya penjadualan ataupun tarikh yang dijangka untuk kita melaksanakan final examination ya, iaitu pada 6 Disember ya. Jadi saya tutup yang ini. Kat mana kita nak tengok tadi? Dekat UiTM Academic Calendar. Yang ini pun saya akan letakkan di dalam manual ya. Nanti para pelajar boleh rujuk semula. Baik, seterusnya kita kembali semula kepada panel navigasi ya, navigation board kita ni ya. Apa yang ada kat sini, navigation panel ni apa yang ada? Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mula-mula sekali bila kita masuk dia ada dashboard. Dashboard ni hanya berkaitan dengan MOOC. Kemudian bila kita masuk kepada My Courses, iaitulah kursus-kursus yang telah pun berjaya registerkan, yang telah didaftarkan oleh pelajar dan sudah pun bakal diambil oleh para pelajar pada semester ini. Ini khusus yang ditawarkan untuk pelajar diploma. Ya, baik. So setiap kali pelajar nak buat aktiviti nanti, pelajar boleh masuk untuk view dan saya akan tunjuk nanti untuk satu khusus lah. Ya, baik. Saya perkenalkan dulu yang ini. Seterusnya, ya, kita ada di navigation panel ni, kita ada My Community. Baik, so siapa yang wujud di dalam My Community ni, selalunya dalam My Community ini ya, kita boleh wujudkan grup kita, macam grup WhatsApp kita lah ya. Jadi perbincangan kita lebih formal dan perbincangan kita selalunya lebih dalam bentuk akademik. Kita nak share ya maklumat dengan kawan-kawan ke, kita nak ajak ya lecturer kita join ke, kita boleh mewujudkan community itu.
Ya, baik, contoh misalnya kamu group A, kamu nak wujudkan ya community group B, ya, maknanya kata joint venture A plus B, ya, maka kamu boleh klik here untuk mewujudkan community kamu. Jadi kamu boleh buat perbincangan secara akademik ya di dalam my community. Baik, seterusnya apa yang kita ada kat sini para pelajar? Kita ada SUFO. Ha, jadi SUFO inilah yang saya mention tadi berkenaan dengan penilaian pelajar terhadap pensyarah. Yang ini kita hanya akan buat bila button ni sudah orang kata apa, sudah pop up ataupun sudah activate. Ya, jadi bila button itu tidak activate, maka kita tak boleh buat penilaian lagi lah. Ya, dan kemudiannya KIFO macam saya sebut tadi, ini adalah berkaitan dengan co-curriculum. Ya, di pusat asasi kita ada proses penilaian co-curriculum menggunakan borang yang lain. Ya, kita tak gunakan borang KIFO ni. Ini hanya untuk diploma dan degree, dan kemudian kita akan ada nanti entrance and exit survey. Ya. Yang mana? Yang inilah nanti ya paparan yang pelajar-pelajar akan perlu jawab ya. Jadi kamu akan ada nanti entrance dan kemudian kamu akan ada exit. Ya, jadi ketika kamu mengisi entrance ni, ya, itu yang saya kata kamu kena jawab wholeheartedly ya, supaya nanti barulah ya paparan itu dia akan nampak paparan yang tepat ya, sebab kita menggunakan EES ni untuk kelestarian kursus ya. Jadi kalau kursus itu perlukan penambahbaikan, di sinilah ya, di sinilah kamu memberikan penilaian terhadap kursus-kursus tersebut. Jadi saya suggest kamu baca betul-betul ya soalan ini ya, dan kemudian kamu bagilah jawapan yang tepat ya, untuk menjawab ya soalan-soalan yang dipaparkan di sini ya. Bagi setiap kursus ya para pelajar, dia mempunyai soalan yang berbeza-beza based kepada kepentingan kursus tersebut. Baik, so itu yang kita namakan sebagai inilah ya EES. Ya, jadi bila kita bercakap berkenaan dengan EES tadi, inilah bentuk EES yang kamu akan jawab nanti ya, entrance and exit survey. Entrance di awal semester, exit di akhir semester. Dan ini adalah compulsory. SUFO dan juga entrance survey ni adalah compulsory. Dan kemudiannya ya, setting pula ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kamu nak set ada community ataupun kamu nak log out ya, kamu tak puas hati dengan kursus ni, kamu nak log out, tapi ya susahnya kamu nak log out ni sebab button ni tidak akan appear lah, sebab kursus yang kamu daftar kan itu adalah khusus wajib. Melainkan ya, kalau kamu saja-saja ya nak join ya khusus-khusus lain yang tidak ditawarkan, saya tak pasti boleh ke tidak, tapi kalau kamu boleh ya, kamu boleh enroll di sini di button setting ini. Tapi kalau kamu nak keluar nanti, kamu akan inilah ya, keluar daripada khusus tersebut. Dan button log out ini juga adalah untuk kamu log out daripada sistem New Future ini. Baik, so saya hanya akan masuk sedikit sahaja ya, saya masuk pula kepada my courses. Saya akan masuk satu sahaja kursus ya, sebab sekarang ni dah 9.50 ya. Saya akan masuk satu sahaja kursus para pelajar ya. Baik, kita masuk kepada ELC inilah ya. Jadi apa yang ada di dalam setiap kursus? Baik, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, aktiviti yang ada dalam setiap kursus ini adalah bergantung kepada tenaga pengajarnya ya, dia ada team teaching dia. Ya, jadi untuk kursus ini ya, kursus integrated language skills sebagai contohnya, apa yang kamu boleh lihat di sini di paparan yang mula-mula bila kamu masuk adalah dia punya resource person. Apa itu resource person? Resource person adalah pensyarah yang bertanggungjawab terhadap kursus tersebut. Ya, maknanya dia ada team teaching. Kamu akan dapat lihat nanti ada ramai pensyarah yang mengajar satu kursus yang sama, tetapi untuk setiap kursus itu dia akan ada pensyarah sumber ataupun resource person yang bertanggungjawab terhadap kursus tersebut. Ya, jadi untuk itu paparan yang kamu akan dapat lihat adalah paparan inilah. Jadi apa yang ada bila kamu masuk saja view, ya kamu boleh tengok segala maklumat berkenaan kursus tersebut. Kamu boleh lihat course summary. Ya, kamu boleh lihat course syllabus ya, sudah ada di U Future ya. Jadi tak perlu tertanya-tanya kepada lecturer bila lecturer nak bagi kami syllabus dan sebagainya ya. Yang penting sekarang ni, the moment you registered, all this information is for you ya. Boleh kamu lihat information ini di U Future. Baik, kemudian apa lagi yang ada kat sini? Kamu boleh lihat nanti assessment ya, markah assessment. Jadi apa bentuk ya assessment yang akan dinilai ya untuk pelajar itu sendiri ya, kita nak melihat progress pelajar kita ya. Jadi kamu dapat lihat apa assessment yang akan diassess
terhadap diri kamu, dan kemudian kamu boleh juga melihat reading list ataupun references ya bagi kursus ini. Baik, itu course summary. Kemudian di sana ada button announcement ya, kadang-kadang pensyarah nak buat announcement, ada quiz ya, ataupun pensyarah nak share, ada satu maklumat yang penting nak di-share kan, maka para pelajar boleh boleh masuk ke dalam announcement inilah. Ya, maaf sedikit buffering ya, jadi kamu boleh lihat ya, di sini ada paparan yang menarik daripada para pelajar ya. Alright, itu contoh daripada Mr. Joseph. Baik, ini announcements. Ya, dan kemudian kamu boleh juga melihat di sana ada course content. Course content ni apa? Slides, ya, nota-nota yang nak di-share oleh pensyarah-pensyarah kamu. Ya, maka kamu boleh lihatlah ya, cari nama pensyarah kamu. Ya, sebab kat sini, ya, sebab saya dah kata tadi ya, YouFuture ni adalah platform yang berbentuk team teaching. Ya, jadi nota, misalnya contohnya nota saya ya, Puan Siti Nurida, kamu carilah Puan Siti Nurida. Kalau misalnya kamu nak mencari Mr. Adi Afzal sebagai contohnya, kamu carilah Adi Afzal. Ya, itu bergantung kepada nama lecturer kamu. Dan kemudiannya, ya, bila kita buat assessment, ya, markah itu kita boleh lihat di sini. Ya, jadi di sini ada markah ataupun kamu nak buat assessment tu, assessment itu ada wujud di sini dan juga ada wujud di sini ya. Assessment ni adalah untuk penilaian, quiz, forum, ya, test, ya, manakala assignment pula adalah untuk kertas kerja, menghantar kertas kerja, ya, dan sebagainya lah. Ya, mungkin juga ada penghantaran video presentation sebab sekarang ni kita dalam ODL kan. Ya, jadi saya rasa ada di antara lecturer yang akan meminta kamu untuk menghantar di platform ini. Ya, baik, itu bergantung pada lecturer lah ya. Dan kemudiannya adanya learning activities ya. Jadi macam-macam aktiviti yang kita boleh lihat yang telah pun dirangka oleh para pensyarah kamu. Jadi kamu boleh masuk nanti dalam setiap kursus itu ada activities dia. Kemudian di sana ada course forum ya. Jadi bagaimana kamu nak melihat nanti, ini yang saya katakan nanti ya, boleh kamu masuk untuk melihat course forum yang ada di dalam platform itu. Dan kemudian di sana ada online class, yang mana online class ni kamu dapat melihat schedule ya, ataupun schedule ya, yang telah pun diberikan oleh pensyarah. Jadi bila kamu nak masuk kelas nanti ya, pensyarah akan minta untuk kamu masuk dulu YouFuture ni, because daripada YouFuture ini nanti barulah kamu akan klik dia punya link dia dan kamu akan masuk ke dalam kelas kelas tersebutlah. Ya, jadi kamu tak perlu masuk Google Classroom ataupun kalau misalnya ada pencara lain yang menggunakan Zoom ataupun Webex. Ya, jadi kamu tak perlu nak masukkan sebab pensyarah dah siap-siap letakkan linknya di sini nanti. Baiklah, so last but not least ya, akan adalah paparan grup kamu. Baik, so untuk kamu melihat sama ada pledge kamu ya telah pun berjaya dilaksanakan ataupun tidak ya, kamu boleh tengok di sini. Ya, ini paparan yang dapat kamu lihat ya, apabila kamu dah selesai membuat pledge ya. Jadi setiap kali ya bila open saja semester dan kamu dah mendaftar kursus, maka kamu akan membuat pledge ataupun ikrar integriti. Ikrar integriti ni apa? Ikrar integriti ni adalah untuk meminta pelajar-pelajar berjanji kepada diri sendiri, berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji kepada God the Creator. Ya, berjanji kepada para pensyarah, berjanji kepada ibu bapa, berjanji kepada keluarga, berjanji kepada masyarakat, berjanji kepada institusi, berjanji kepada negara yang kamu akan menjaga integriti sepanjang kamu menjadi pelajar UiTM. So integriti yang macam mana ni? Kita nak jaga kita tidak memanipulasi maklumat. Ya, kita tidak memburuk-burukkan ya institusi tempat kita belajar. Kita nak cari keberkatan ni. Ya, dan kita tidak memburuk-burukkan pensyarah. Kalau ada masalah dalaman, kita cerita masalah dalaman. Dan kita tidak plagiarism masa kita membuat tugasan-tugasan kita. Ya, kalau kita nak pinjam, kalau kita nak ambil maklumat pun kita boleh buat citation dan sebagainya, tak apa, itu nanti lecturer akan ajar. Cumanya inilah gunanya ikrar integriti ini, supaya ianya adalah reminder kepada kita bahawa kita bertanggungjawab bukan setakat untuk diri kita, bahkan juga kita bertanggungjawab terhadap our surrounding. Ya, barulah kita akan menjadi modal insan ya, daripada daripada kelahiran UiTM ini. Modal insan yang macam mana? Modal insan yang berintegriti
ya, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghormati surrounding dia. Baiklah, so untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, saya rasa habis dah pembentangan saya ya. Bila kita dah tengok pledge kita ni, kita dapat lihatlah ya siapa siapa ya, lecturer pun dia akan dapat lihat ya siapa yang tak buat lagi pledge. Ya, bukan kita nak cari kesalahan, tetapi kita saling ingat mengingati again. Ya, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, saling ingat mengingatkan. Ya, Socrates kata apa? Orang yang selalu mengingatkan orang lain adalah orang yang wise. Bukan dia nak menunjuk dia pandai, tetapi dia sayang diri orang lain sebagaimana dia sayang pada dirinya sendiri. Baiklah, so untuk itu saya patah balik kepada home kita. Ya, jadi untuk itu pelajar-pelajar bila nak log out, kamu boleh sama ada menekan gambar kamu sendiri untuk log out, ataupun kamu boleh menekan button ini tadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi untuk log out daripada paparan ini. Baik, untuk itu saya tutup dahulu pembentangan saya. Saya akan menunggu untuk Q&A. Baik, Encik Hisham, ya, ada apa-apa soalan tak agaknya? Okay, terima kasih Ustazah. Saya tengok dulu dekat ruangan chat YouTube. Di antara soalan daripada Arsyad, bukan Arsyad, sekejap, Aiman Hakim, apa beza sufo dengan kifo? Oh, okey. Saya baru saja sebutkan tadi kan. Baik, nasib baik saya masih lagi berada di paparan ini. Baik, sufo ya adalah untuk kita menilai pensyarah. Yang ini tidak akan berlaku sekarang. Ya. In fact, kalau kamu cuba tekan pun saya jangka button itu tidak activate. Ya, tidak aktif untuk kamu melaksanakan sufo, because sufo ni adalah satu kaji selidik yang dibangunkan untuk kamu memberikan penilaian terhadap pensyarah yang mengajar kamu bagi setiap kod. Baik, setiap kursus ni tadi, ya, kalau kita boleh patah balik tadi, setiap kursus ni tadi ada pensyarah-pensyarah dia, ya. Jadi untuk setiap pensyarah yang mengajar ini, tak kira lah sama ada dia satu kursus itu team teaching, ya, ada tutorial, ada lecture, ya, ada lab, ya, ini untuk pelajar sains, maka kamu tetap memberikan penilaian terhadap tiga-tiga pensyarah tersebut. But nonetheless, kalau misalnya hanya satu saja nama yang appear, maka kamu bagi apa ni kita panggil penilaian yang dalam bentuk team teaching lah. Ya, jadi berilah penilaian yang seikhlas mungkin. Ya, baik. So itu untuk sufo. Ya, jadi sufo ni dia hanya akan valid ketika kita nak sampai kepada hujung semester, manakala kifo pula anak-anak. Kifo ni untuk pelajar asasi, benda ni tidak, again saya remind ya, benda ini tidak related kepada kita, ya, tidak relevant. Baik, kifo ni adalah hanya untuk pelajar diploma dan juga degree, kerana mereka ada kursus-kursus wajib, kursus co-curriculum yang wajib dihadiri. Contoh, saya tunjuk ni ya, platform yang digunakan oleh anak saya ya sebagai pelajar diploma ya untuk information management. Ya, jadi di sana ada National Kesatria ya. Yang ini nanti bila kamu masuk diploma ataupun degree nanti, kamu akan kena ambil kursus ini. Jadi KIFO ni hanyalah untuk sebagai satu kaji selidik penilaian ya untuk kursus-kursus co-curriculum yang ditawarkan di UiTM di peringkat diploma dan degree. Manakala pelajar asasi pula nanti, kita akan ada kita akan ada borang kita sendiri. Ya, kita akan ada kaji selidik kita sendiri yang akan dilaksanakan oleh hal ehwal pelajar bila sampai pada masa ni nanti. Alright, saya harap saya dapat menjawab soalan itu. Itu bezanya SUFO dan KIFO. Baik, seterusnya. Okay, saya ambil satu soalan lagi yang saja sebab ya, silakan. Dah semakin sumpah ni. Okay, antara pada Maisara Azif, UFU Chain ni termasuk ke dengan kehadiran? Oh yes, ya. Jadi UFuture ni adalah wajib bagi kehadiran. Maksud dia macam ni. Ya, setiap hari para pelajar memang kena buka UFuture ni, ya, mengikut jadual masing-masing lah. Ya, sebab apa? Sebab bila pelajar-pelajar masuk sahaja, ya, katakanlah, ya, katakan hari ini kita ada kursus Values and Civilization ataupun CTU 152 ni. Maka bila kita masuk, ya, para pelajar, dia akan terus pop up ya dekat kita punya announcement ni, ataupun kalau kita nak masuk kelas pun ya, kita pergi pada online kelas ni, schedule ni dia dah pop up ya by default ya. Sebab apa? Sebab pensyarah-pensyarah dah tulis dah. Jadi kamu kena masuk sini. Ya, sebab kalau kamu tak masuk ke dalam UFuture, attendance kamu tidak dapat di capture.
Ya, makna kata attendance kamu lah ya, bila sebab bila kamu klik sahaja di sini, ya, attendance kamu tu dengan sendirinya akan dibaca dalam You Future dan dia akan baik sebab ini paparan pelajar ya, jadi saya tak dapat nak tunjuk view, mari kita tengok ya. Baik, so kamu akan dapat lihat ni. Ya, kalau sebagai lecturer ya, kita akan dapat lihat semua nama student di sini, tetapi sebagai pelajar, kamu hanya akan dapat lihat kehadiran kamu sahaja. Jadi attendance ni nanti, ya, kalau saya boleh share, attendance ni kamu akan dapat lihat secara sepenuhnya ya. Hanya oleh pensyarah sahaja ya, dan pensyarah akan menyimpan data tersebut ya sebagai attendance list lah. Ya, jadi dan saya perlu ingatkan ya para pelajar, dan saya rasa HEA pun dah maklumkan yang para pelajar mesti attend kelas setiap minggu ya, kehadiran mesti 80% ke atas ya. Ya, dan kalau 3 kali tidak hadir ya di dalam kelas, maka para pelajar akan dianggap sebagai tidak hadir dan kemungkinan besar akan diberikan warning ya, dan akan menghadapi implikasi lah ataupun consequences ya, yang tidak begitu membantu pelajar nanti ya. Jadi untuk itu kehadiran adalah wajib. Saya jawab semula soalan tadi, ya, You Future ni adalah seolah-olah macam kelas kita. Setiap hari bila kita masuk je, bangun pagi je, kita masuk dulu You Future. Baik, Puan, bagaimana Ustazah, ya saya Ustazah ya, bagaimana seandainya ada di antara pelajar ni internet dia down, ya, internet dia slow, dia tak boleh nak masuk You Future ni, because You Future ni bila dah terlampau ramai, jadi server dia mungkin akan slow ataupun down. Jadi dalam kes yang seperti ini, sila bincang dengan pensyarah kamu sendiri. Maklumkan kepada pensyarah, saya tak dapat nak masuk melalui You Future, jadi mungkin pensyarah kamu akan sediakan Google Form sebagai suatu alternatif. Ya, Google Form untuk ambil attendance lah sebagai suatu alternatif. So kalau balik semula kepada question, is it compulsory ya untuk kamu masuk ke dalam You Future pada setiap hari? Jawapannya iya. Ya, sebab announcement akan berada di You Future, ya, kemudian attendance juga akan berada di You Future, ya, dan banyak aktiviti yang akan dilaksanakan di You Future, melainkan kalau pensyarah prefer menggunakan platform lain untuk aktiviti-aktiviti, tetapi You Future tetap perlu di orang kata apa, log in, ya, pada oleh para pelajar untuk setiap hari kecuali Sabtu dan Ahad lah. Baik. So saya harap saya dapat menjawab soalan itu. Okay, terima kasih. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Ustazah untuk disampaikan kepada pelajar, sebab kita tahu kepentingan SUFO ni kepada para pelajar. So mungkin Ustazah boleh sampaikan. Baik, baik. Untuk itu ya, ya. Sekali lagi saya remind para pelajar ya, kalau saya boleh buka semula slide saya tadi, ya, saya rasa saya dah tertutup ya. Ada 3 perkara ya, reminder saya kepada para pelajar ya. Jadi bila kamu masuk saja di awal semester, yang pertamanya kamu perlu buat apa? Ikrar pelajar. Ya, semuanya perlu dibuat di You Future, ikrar pelajar. Kemudian kamu mesti buat entrance survey. Ya, dan kemudian usai kamu membuat kedua-dua survey ini, kaji selidik ini, di penghujung semester nanti kita akan ada SUFO survey ya, untuk kamu menilai keberkesanan pengajaran PNP para pensyarah. Dan kemudiannya di satu lagi ya survey, iaitu yang kita namakan sebagai exit survey, untuk kamu menilai keberkesanan kursus yang telah pun kamu jalani ataupun telah pun kamu pelajari sepanjang semester tersebut. Ya, jadi bila kita ya menilai ya, kita kena ingat ya, bila kita menilai kita juga dinilai ya. Jadi nasihat saya, bila kita menilai SUFO ini ya, kita menilai pensyarah kita ni, kalau kita ada personal matters ya dengan pensyarah kita ni, selesaikan secara personal. Tetapi janganlah sampai ya kamu meletakkan ya, personal kamu tu bila kamu nak mengisi SUFO ya, cari waktu yang tenang ya, supaya bila kita menjawab SUFO kita tak menjawab secara emosi ya, sebab ianya sedikit sebanyak akan memberikan ya orang kata apa, feedback yang tidak baiklah kepada pensyarah tersebut. Namun begitu, seandainya ada pensyarah yang sememangnya perlukan kepada upgrading ya, perlukan kepada enhancements, because kita ni, kehidupan kita ni sentiasa ada room for improvement.
Ya, jadi untuk itu seandainya memang perlu untuk diberikan teguran, maka bukan kamu yang menegur secara direct, kamu jawab melalui support survey dan ianya akan diverify oleh ketua pusat pengajian untuk memberikan maklumat itu kepada para pensyarah supaya mereka memperbaiki ya diri mereka ya di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Manakala entrance survey pula jawab dengan macam saya kata tadi, wholeheartedly, jawab dengan rasa penuh keikhlasan dan keinsafan, because bila kamu menjawab itu, ianya akan memberikan gambaran sama ada kursus tersebut masih lagi relevan ataupun kursus tersebut perlukan kepada penambahbaikan. Ya, after all, hidup kita ni kita sentiasa dinilai. Hari ini kita menilai orang lain, ya, esok lusa kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu sahaja pesanan saya, ya. Dan all the best, ya. Welcome, ya, pelajar-pelajar. Saya lupa nak cakap tadi, ya. Welcome pelajar-pelajar Pusat Asasi. Ke Pusat Asasi, insyaAllah it's going to be a fantastic years for you guys. Right? Itu sahaja daripada saya. Saya tutup dengan aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada moderator Cik Hisham. Okey, terima kasih di atas taklimat yang diberikan, sangat-sangat apa itu, memberi manfaatlah dan info yang sangat berguna kepada para pelajar. So, mungkin okay, saya ingatkan sekali lagi betapa SUFO ni pelajar wajib untuk laksanakan. Nanti kalau tak buat, memang result pelajar di akhir apa tu, masa diumumkan nanti, memang tidak akan dipaparkan lah kalau pada pelajar yang tidak melaksanakan SUFO. So, minta ambil perhatian pada semua pelajar. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustazah Siti Norida. Dan seterusnya kita pergi ke sesi taklimat pengendalian Google Classroom. Dengan ini saya mempersilakan Encik Muhammad Rahimi Cik Hassan bagi meneruskan sesi taklimat pada pagi ini. Saya persilakan Encik Rahimi. Okey, terima kasih Encik Hisham atas perkenalan. Okey, untuk sesi kali ini, okey, saya akan terangkan berkenaan cara dan manual penggunaan Google Classroom. Okay, so macam sebentar tadi Ustazah Siti Norida menerangkan berkenaan dengan pengguna UFuture, iaitu platform rasmi lah UiTM yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Okay, so sekarang kita tengok pada Google Classroom. Okay, so seperti dimaklumkan dah, diumumkan yang setiap pelajar, okey, telah diberikan ID, ID itu ID Google ID, okey, dan juga ID Microsoft lah, sorry, dua-dua lah. Okey, so yang Google yang Microsoft tu, okey, itu iSiswa tu sila, yang iSiswa tu tu adalah untuk you access lah account Microsoft, Microsoft 365. So kalau yang ada Office tu boleh guna account tu lah untuk install Office dan apa-apa yang berkaitan dengan Office yang untuk digunakan untuk pembelajaran. Satu lagi adalah account Google lah. Ya, kalau you tengok dalam you punya adalah diumumkan sebelum ni dalam Telegram tak silap, ada saya nampak hari tu. Okay, ada dua, satu account Microsoft dan juga satu account Google. So untuk Google Classroom ni, okay, adalah amat digalakkan lah, kalau boleh amat digalakkan sangat lah untuk menggunakan ID yang diberikan oleh itulah official UiTM, iaitu dia punya ID macam ni lah, dia punya nombor pelajar, okay, diikuti dengan student.uitm.edu.my. Okay, so you, ni adalah Google account lah. Kalau so you akan buka you punya apa dia, Google. Okay, so you can log in lah. So you log in you punya account. Okay, so dia akan keluar lah you punya account senarai account yang ada. Okay, so first yang you buat adalah you carilah dari senarai Google admin, you carilah you punya Google Classroom. Okay, so you can click sini. Okay, klik Google Classroom ni. Okay, so you nampak tak? Okay, so ini Google Classroom ni lah. Okay, you klik kat sini. Okay, dia akan keluar lah paparan
Google ni okey, akan keluar senarai ni, itu ni okey akan keluar. So macam contoh yang saya buat ini adalah ini satu kelas lah. Kalau macam pelajar-pelajar sekalian, mungkin ada banyak lah. So, setiap subjek yang pelajar ambil akan ada di ruangan ini. Okay. So ada, kalau ada, saya ada 6 subjek, kena nak ada 6 classroom lah. Okay. So kita cuba masuklah. So inilah yang nanti slide ni akan saya akan kongsi kepada pelajar nanti. Okay. So seperti saya kat dia lah, pilih tal ni akan keluar lah ya apa senarai kelas lah semua-semuanya apps lah. So ni adalah apps Google yang boleh pelajar pilih lah. Okay, macam-macam lah, ada Google Classroom, ada Google Doc, Google Slides. Okay, so semuanya boleh pakai. Okay, so ni contoh lah, contoh kelas tadi. So saya pergi balik ke tadi. So ni salah satu kelas yang saya create lah. So biasa ni kat sini, okay, ada keluar gambar pensyarah yang mengajar subjek tu. Okay, kalau contoh dia ambil fizik, saya keluar view punya pensyarah fizik ataupun biasanya owner lah pensyarah utama tu pada group tu. So kita masuklah satu kelas ni. Okay, kita masuk satu kelas ni. Okay, so apa yang kita nampak ni adalah kita dua ada beberapa panel ni lah. Okay. So kita tengok first dekat stream ni. So dekat stream ni, okay, adalah segala pengumuman rasmi, pengumuman yang pensyarah tulis-tulis. Okay, contohnya lah katalah pensyarah buat Google Meet Classroom, okay, dia akan letak sini. Contohnya lah untuk hari-hari sekian lah, hari Rabu, contohnya hari Rabu 10 pagi, kita letak sini. Okay, so pelajar boleh klik dan juga terus join. Ataupun pensyarah boleh juga letak apa-apa pengumuman lah. Mungkin suruh introduce ke, minta maklumat pelajar ke, minta maklumat kelas rep ke. Okay, kat sini lah. Ni dekat stream ni. Okay. Yang pelajar perlu, yang penting ya, yang pada pelajar adalah classwork ni. Ni classwork ni ada semua-semua berkaitan dengan assignment, maklumat apa nota-nota. Okey, contohnya macam dia ada beberapa lah. Kalau macam ni adalah apa quiz lah, quiz atau assignment okay, bentuk ini. Okey, apa dia review assignment. Okey, ataupun dia boleh juga buat soalan macam quiz lah, macam tanya terus kat situ. Okey, boleh dia tulis review question. For example, tell us about yourself. So, dia tengoklah, dia terus jawab lah. Okey, maknanya contohnya semasa kelas ke, mungkin pensyarah boleh tanya pendapat pelajar tentang isu-isu semasa berkaitan dengan COVID-19 contohnya lah. Okey, mungkin vaksin dan COVID. Okey, mungkin pelajar boleh memberikan dia pelajar punya pendapat. Okey, itulah. Okey, so dan juga ni nota-nota. Okey, contohlah kalau gambar logo ni biasa nota lah, materials lah eh. Materials mungkin pensyarah nak berkongsi dengan pelajar, so boleh tengok material ni. Okay, contohnya PDF berkaitan Google Classroom, so saya boleh buka tu lah. Tu nampak lah nota-nota yang berkaitan. Okay. Okay, dan juga ada juga kalau contohnya pensyarah buat assignment, dia attach Google Form. Okay, contohnya ni pun ada, dia ada macam-macam jenis dia punya assessment yang boleh buat. Semua yang apa dia, all of this is in one apa di satu tempat ya. Contohnya your feelings today, so you pelajar boleh buka. Okay, akan keluar lah. Okay, email address for example. Okay, how are you feeling today? Very bad. So you boleh tulis for example you rasa okay, you boleh rasa apa kita happy lah, you tulis. So boleh submit. Okay lah, boleh claim. Okay, saya letak ni. Okay, so apa. Okay, so the assignment is marked as done. Maksudnya dia dah buat. Okay, lupa assignment. Nanti dia tengok, buka dia terus. Dah. Maksudnya dia dah siap lah assignment tu. Okay, nampak? Dah siap dah. Okay, ni untuk contoh lah. Untuk assignment yang Google Form lah. Mana pelajar boleh terus kat sini. Okay. So, satu lagi yang panel kat sini. Kat sini ni nampak macam yang garis-garis ni. Kalau dia tengok garis-garis yang ni. Okay. Garis-garis ni pun dia ada fungsi dia. Dia maksudnya macam shortcut lah kepada semua
kelas-kelas yang you ambil. Okay, contohnya macam ni, ada satu kelas yang buat. So kalau macam you nak tukar-tukar kelas, you boleh klik sini terus. You terus klik dekat kat sini. So ada banyak lah, kalau ada 6 kelas, ada 6 kelas kat sini. Okay. Dan juga fungsi, katalah untuk jumpa semua kelas sekali, semua kelas sekaligus, boleh buka dekat sini. Classes, dia akan keluar balik menu utama dia. So kalau you all tengok ke depan ni, ada tulak tulis. Okay, apa yang due date lah, apa yang punya assignment yang yang nak hampir sampai lah. Okay, boleh tengok kat sini. Ada beberapa assignment yang kena buat. So kalau ada banyak subjek, banyak lagi nampak dia punya assignment, you due date. You boleh rancang you punya kelas. Okay, bila you nak kena buat assignment, due date bila. Okay, ni semua bantu ada pesarah yang post lah. Kalau dia tulis due date tu, adalah due date dia bila. Okay. Satu lagi panel lah, to do ni. Okay, sepandang dia. If to do ni, nampak dia keluar semua list yang kena buat. Kalau all classes, dia keluar lah. Semua kelas, semua yang kena buat yang kena ada lah berserta due date. So, dia akan divide lah. You boleh test class 1 with the class untuk apa? Physics, okay, mathematics, okay, biology, chemistry, and semua tu lah. CTU, semua akan keluar dekat sini. Okay. So, all classes akan keluar lah. Semua class you all. Okay. Missing ni pula, okay, ni kalau yang tu lah, yang kerja-kerja yang apa, yang tak siap lah. Kalau you dah lepas, seperti tak kata, tarikh dah habis. For example, pelajar tu tak siap, tak hantar. So, you akan tulis ni missing. Okay, mana tak siap lagi tu, kerja terlepas lah. Okay. So, dan okay, pelajar assignment yang tersiap tadi kita buat tadi kan, how are you feeling today? Okay, dah siap dan early. Mereka kita dia tulis lah bila kita dah siap tu. Okay, kerja dah siap. Okay, so need to do lah. Okay, kita tengok balik kat utama. Okay, classes, calendar you akan nampak lah layout dia. Okay, bila you punya tarikh-tarikh dia. Okay, boleh tengok lah. Tengok go ahead lah. So, keluar semua you punya assignment kat sini. So, you senang nak rancang lah. Kalau apa-apa tugasan yang diletakkan Google Classroom, boleh nampak dia punya tu. Apa? Progress dia. Okay, so kita tengok satu lagi. Let's say kita buat lagi assignment. Kita kan Google Class, Google Meet. Semalam kan kita tengok on Google Meet, tak ada nak buka banyak. Sebab apa kita dah buka ni. Dia keluar tak? Alamak, dia keluar. Let's see kita guna account ni. Okay, dia kena school account lah. Mana account yang didaftarkan oleh atas tu lah. Macam you all guna account UiTM, so guna account UiTM tu. Okay, so ni tak boleh pakai lah. Contoh je lah. Okay, classroom tadi kita tengok yang semua tu lah tugasan tadi. Ni kalau view your work ni punya kerja kita lah tadi tu. Apa yang kita dah assign, missing, sama macam tadi. Okay, ada by that you punya. Ni semua assignment lah ya, assignment. Okay, so kita putar balik, boleh tengok. So Google Calendar tu tadi. Class drive folder ni dia akan keluar. Semua yang assignment yang you hantar. Okay, yang assignment you hantar kepada pensyarah. Okay, semua yang akan letakkan dalam class drive folder ni. Kata you submit satu benda, okay, you nak tengok balik kerja yang lama, so you buka class drive folder. So semua hasil-hasil kerja you all, okay, ada dalam Google Drive folder ni. Okay, people ni pula, okay, ni senarai pesyarah lah, teachers yang pesyarah dan juga you kena nampak lah. Mana kita seorang je pelajar yang test kelas ni, so kena nampak lah semua rakan-rakan sekelas kat situ. Okay, so show tell. Okay, dia siap. Okay, dia siap. For example, kata you nak buat assignment ni. Fill in the form. Katalah you kena ada assignment. Okay, pensyarah tu pula bagi format PDF ke Words ke. You boleh tengok sini. View assignment. Okay, you boleh add class comment ke atau you boleh buka. Atau you boleh add or create work lah. So, boleh attach file ke apa ke sini. Okay, katalah kita download ni. Kita nak buka ni. By data ni. Okay, dia katalah isi bahan data kita. Okay, so macam nak isi adalah biasanya dia ikutlah daripada pelajar masing-masing lah. Dan kalau saya akan pilih print Okay. So, saya download lah. Download saya siap. Okay, saya download kat mana.
itulah saya download dekat sini lah, Google Classroom. Let's say sini lah, download. Kita download lebih data, kita copy balik. Okay, so to show folder dia. Okay, carilah, kita buka folder dia. So, satu lagi app yang saya suka, okay, saya suka yang prefer lah untuk mudah you nak edit PDF adalah you cari dekat, kalau Windows lah, you cari dekat Microsoft Store. Okay. So, you carilah nama dia Drawbot. Okay, Drawbot ni, okay. Dia yang sifat yang saya tengok, okay, dia antara yang paling user friendly juga lah. Eh, kena update ni, update. Okay, tengah update jap. Okay, kebetulan tengah update sini. Eh. Okay, so dia antara yang user friendly lah untuk apa? Untuk edit PDF. Eh. So contohnya kita buka tadi lah. Okay, let's say kita install tadi. Okay, so buka, so kita buka dengan PDF lah, dengan Drawbot tadi. Okay, Drawbot. Okay, so kau tengok. Okay, so ni dia punya layout dia. Okay, so ni das suggestion, cadangan lah untuk mudah edit PDF lah dia sebab. So contoh tadi, okay, dia ada eraser, the highlighter, kita nak highlight nama ke, kan ada highlighter dia lah. Okay, contoh lah. Okay, ada stack, strike out. Okay, dia macam-macam boleh buat lah. Okay, dia antara yang paling user friendly lah, yang saya nampak lebih user friendly daripada Adobe lah, macam-macam tu kan. Insert, so ni boleh lah, dia macam-macam nak edit color ke boleh, edit highlighter, nak edit color berapa, color apa highlighter tu pun boleh buat. Okay, contoh lah. Okay, underline, squiggly lah, semua macam-macam dia boleh buat. Okay. Okay, so, so boleh padam semua balik. Okay, boleh padam, okay. Okay, dan juga ada pen, ada macam-macam pen. So kalau nak insert text tu lah, text dekat sini. Insert. Text ada, call out boleh, so dia antara yang mudah lah untuk edit lah, edit PDF. So insert text, tekan sini, pilih color apa, let's say you nak color biru ke, telah text size dia apa, you nak buat kecil, katalah you nak buat besar sikit, okay 14 ke, back balik. Okay, so apa boleh nampak lah tadi lah, okay. Okay, alright, so dia punya opacity, dia punya ketelusan dia lah. Okay, so saya nak buat, okay dah siap dah, text ni, highlight sini je, okay. Jadi nama terus. Let's say saya Muhammad Rahimi. Okay, contohnya. Okay, sudah siap satu. Age pula. Let's say age. Saya rasa dah tua lah, dah lama. 3-4 boleh lah. Okay. Hometown, let's say asal usul ke Kuala Lumpur. Okay. Embedded lah ni. Oh. Padam ni. Tarik banyak sikit eh. So ni contohlah, okey tarik, okey. Okey, kita buat, okey, Kuala Lumpur. Okey, contohnya. Okey, SPR result dia pernah tulis SPR result dia dah sepah lah. Okey, saya dah serius lah. Setelah you buat, setelah ramai yang buat 2A kata lah. Okey. Okey, so lepas tu you boleh save tu lah. You can save, okey. Save as, okey, save. Kita boleh save ataupun boleh save as tu, bertambah lagi apa option. Okay, so boleh pangkah terus. Okay. So akan keluar lah. Recent kita dokumen sini. Okay, kita buka ni, dah edit tadi. Buka dekat ni, akan keluar lah. Dekat dia akan keluar. Dah siap. Let's see dah siap dia tadi. Okay. Kita buka dia tadi. Dah siap dia padam. Okay. Add or create, so, boleh lah either dari Google Drive ke mana you save tadi. Kita dah save file tadi kan. So buka lah. Okay, so drag lah tadi balik tadi. Okay, Google Classroom tadi. So either you can pilih folder browse atau you can boleh drag terus lah. Okay, drag. Okay, so drag. Okay, dah siap your data. Okay. Hand in lah, so hand in. Okay. Okay, hand in. Okay, so dah siap lah. So, you tengok balik kelas main kelas tadi. Dekat kurang lah. Mana tadi ada banyak tadi kan, dengan segini je. So,
So tu you nak mudah, you kena selesaikan semua dekat sini lah. Maknanya kalau you dah semua dah tak ada apa-apa sini, maknanya dah siap lah semua kerja untuk apa untuk kelas tu. So tengok kelas lain pula, sampailah semua kelas dah tak ada. Tapi kena tengok due date lah, due date tomorrow ni makin kena buat cepat lah. Kalau due date mungkin around next week ke, dia keluar next week ke. So kena alert lah dengan ni. Okay, so so banyaklah cara dia boleh buat. So tu tadi kelas classroom. Okay, so ni dekat layout PC eh. So PC je ni lah rupa dia. Okay, people apa lagi yang terlepas. View your work ni boleh nampak balik you punya kerja tadi tu. Okay, tapi boleh datang tadi boleh tengok lah punya kerja tadi. Okay, boleh nampak balik you punya kerja tadi tu. Okay, show and time tak siap kan? Okay, assign, you have answer this question, kita jawab lah. So tell us about yourself. So boleh tulis lah you punya apa, contoh soalan lah. Kalau ni contoh soalan yang nak nampak apa, mudah je lah. Okay, so boleh fakta balik. So boleh tengok lah apa-apa kerja yang yang tu. Ini dah how you feel today dah siap kan? Your assignment boleh tengok lah. You punya assignment tadi. Okay. So, boleh juga lah pertama komen lah, komen private ke. For example nak terangkan pasal test tu, boleh add private comment kepada pesyarah tu. Okay. Okay, so layout layout untuk apa? Mobile. Kita tengok ada tak. Okay, sekejap eh. Okay, layout mobile. Sekejap, okay, so ni layout mobile. So saya tengoklah. Okay, contoh Google Classroom tadi. Okay. Okay, ni layout mobile. Dari segi rupa dalam phone lah. Okay. So, itu kosong sama juga. Okay, yang mana ada tab untuk apa? List of classes. Okay. So dia akan keluar lah semua kelas kita, test kelas tadi. Okay, ada calendar. So calendar boleh nampak lah ni calendar kita. Okay, dia phone lah. Okay, so nampak test kelas tadi, dia akan keluar lah semua, sama macam sama je layout dia. Okay, dia ada sama je, ada stream kat bawah ni. Satu, dua, empat panel lah, empat tu lah. Okay, so nampak sini. Okay, so ada sini ada stream eh, stream. Okay, sini stream. Okay, ada classwork sini eh, classwork sini, dia akan keluar lah. Okay, classworks. So macam tadi dah siapkan, so banyak yang dah siapkan. Okay, yang tadi kita buat tadi kan, nampak ni. Okay, dan ada people. Okay, sama je, sama je. Okay, dan juga ada list of classes yang kita join, macam ni eh. Tadi kita dah ada banyak kan. Kalau ikutkan dia akan ada banyak tadi lah. Dia akan show and time. Mana ni tinggal yang kita tinggal yang tak siap je. Okay, so contoh inilah. Okay, dan juga ada. So atas ni adalah dia punya apalah filter dari segi okay, apa week by week ke. Okay, ni dia punya your work eh, hasil kerja you. Okay, so contohnya lah you boleh datang tadi kan, nampak kita dah siap tadi kan. So nampaklah hasil kerja kita tadi, ni tak ambil lagi. Kita kat sini ha, ya. So nampaklah you punya ni. Okay, hasil kerja kita tadi, nampak eh? Kita buat tadi, baru kita buat tadi. Okay. So katalah you nak betulkan, you boleh tulis unsubmit lah. Kalau you nak betulkan ke apa, mungkin boleh unsubmit. Selagi belum sampai deadline, selagi tu boleh boleh apa, boleh buat balik lah. Okay. And apa lagi eh, so sama lah itu eh. So classes sama, dia sama, dia layout sama je. Okay, untuk tu. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya, boleh tanya je. Okay, so stop sharing ni dulu. Okay, sekejap. Okay.
Okay, so right. Okay, so macam tadilah. Okay, right. So secara umumnya mudahlah lah. Saya rasa kalau dia senang senang nak figure out, you cuba-cuba. Okay, dia mostly you kena try lah. Okay, bila dah try. Okay, rasanya ada yang dah pernah pakai kat masa SPM dulu kan, ada yang masa kejap online classes ke. Mungkin ada pernah belajar lah berkenaan Google Classroom ni. Okay, so apa lagi, Google Calendar, View Your Work, apa lagi yang tak lepas ya, so semua dah ada. Okay, katalah tu tadi kita nak view data ni, kita view assignment ni, kita dah edit dan submit. Okay, katalah add apa, so ni ada Google Drive. Ni link lah, katalah you letak dalam, contoh apa, you letak Microsoft dalam OneDrive ke apa ke, you boleh guna file. Atau you boleh create from scratches lah. Okay, doc ke Google Slides lah. Semua di sini. Okay. Okay, itu sahajalah kot Cik Isham. Rasanya dah, saya dah terangkan dah semualah berkaitan dengan, oh tak, present slide, tak present screen tadi eh, sekejap eh. Okay. Yang ini eh. Okay. Okay, so itulah contoh yang saya boleh berikan lah untuk hari ini. Okay, let's say no feeling that there. Okay, so rasa boleh cuba, semua boleh cubalah log in Gmail UiTM ni. Okay, so ni macam itulah apa ya, agak premium education, lebih atas sikit daripada yang personal punya, sebab boleh masuk Google Meet semua tanpa unlimited semua tu kan. Okay, okay, saya ada tanya ya, Google Meet ni biasa guna Google account Gmail lah, Gmail UiTM untuk buka Google Meet ni. Okay, guna Google Meet account. Biasa Google Meet dia akan official lah, dia macam, dia akan rupa dia macam nama dia akan betul lah, nama penuh juga akan keluar. Okay, tentunya macam ni. Macam ni saya punya, okay dia akan keluar lah. Okay, nama penuh you dan dia punya apa, alamat. Macam ni saya apa, staff akan dia keluar tadi lah. So macam you all, dia akan keluar lah nama you all. Okay, dan apa dia punya ID tadi. @student.uitm.edu.my. Okay, so banyaklah function-function yang boleh yang you dapat. Okay, so kalau view syarah pula macam ni lah rupa dia eh. Okay, dia kena banyak lah. Kalau you all pun akan jadi macam ni juga lah. Akan ada banyak macam ni. Okay, akan ada banyak. Okay, akan ada banyak you punya macam ni. So setiapnya ada you punya apa, ada you punya kelas-kelas. So ada folder-folder dia. Okay, so dia rupa tu. Okay. Okay, itu sahaja kat Cik Syah eh. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya dalam chat box tu, nanti Cik Isham akan kongsilah. Nanti dari saya akan cuba jawab lah mana yang saya boleh jawab. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih Cik Muhammad Rahimi. Saya nampak ada beberapa soalan, saya boleh baca. Daripada Jim Moriarty, kalau masuk classroom pun automatic attendance tak? Masuk kelas kan attendance? Kalau jam masuk, adakah dikira attendance? Mungkin attendance masa kelas lah. Okay, so sama ada pelajar boleh guna UHUGM punya attendance. Okay, macam seperti yang dikongsikan oleh Ustazah Siti Norida tadi. Okay, boleh ada link-link kan. So attendance kat UHUGM, so then you boleh click the link Google Meet tu, terus masuk Google Meet. Ataupun alternatif dia, ada setengah syarat dia akan Google Form ke, dia akan share dalam Google Form dalam kelas tu nanti. Okay, so ada dia ada kebebasan lah, bergantung pada pesyarah yang menguruskan kelas tu. Okay, kalau ada yang pakai future, so kena log in. So secara mudahnya you, pagi tu you nak start kelas, you log in your future, you log in Gmail, your ITM. InsyaAllah lah apa,
Ataupun you boleh juga lah kalau pakai Microsoft, boleh juga Microsoft untuk you punya kerja-kerja dokumen. So Microsoft tu powerful tool eh, agak kuat, agak bagus kan. So you boleh you boleh sign in eh Office account. So maknanya tak perlu beli eh, kalau ikutkan Office 365 ni kena subscribe eh. So secara UI kita dah bagi kemudahan eh, KPT dah bagi kemudahan untuk you pakai perkhidmatan Office ni. Okay, so Office yang premium eh. So kita tengok tadi tu banyak yang boleh pakai function dia. Dia edit, dia not, semua tu lah. Okay, ada soalan yang Encik Syam? Okay, soalan lain daripada Ahgabai. Ada possibility ke assignment on YouFuture dan Google Classroom lain-lain? Boleh-boleh apa dia? Ada possibility ke assignment dekat on post and Google Classroom lain-lain? Tu kena syarah akan post, seperti biasanya syarah akan post. Bergantunglah, kadang-kadang boleh check kat YouTube, kena check dua-dua lah, bergantung pada pensyarah tu dia pakai mana. Rasanya kebanyakannya pakai Google Classroom rasanya, sebab satu Google Classroom dia lebih apa, dia international kan, so dia server dia lebih stabil lah. Bukan nak kata future tak elok, tapi future elok is instead of stability dia, Google Classroom ni lebih stabil lah, lebih satu lagi bagi sebelah saya mudah, lebih user friendly. Okay, so kalau you tengok yang present tadi pun memang straightforward je. So memang straightforward, boleh nampak you punya apa kelas. So semua kat sini eh. Kalau apa future pun bagus, dia bagus. Okay, future in terms of you nak buat assessment ke quiz ke, itu bagus. Okay. So dia dulu ada kelebihan dan kurang masing-masing eh. Okay, so login dua-dua yang senang, login dua-dua. So kalau tak ada dekat Google Classroom tu, mungkin kat Google ada dekat future. Okay. Lecture notes. So ada dekat e-future pun ada juga. E-future kadang-kadang dia ada dekatnya kelas lah. So you kena login kelas you all tu. Okay, dia akan keluar lah materials tu, okay, attachment. Ataupun ada juga persyarah yang letak dekat sini. Okay, dekat ni. Okay, kat Google Classroom, classwork ni. Stream pun mungkin, kalau stream ni mostly dia untuk apa, dia announcement je, announcement. Jadi dia tak update, saya refresh, kan hilang semua ni lah. Kan hilang lah semua ni. Okay, you lihat ni, dua ni kan. Okay. So dia akan post kat classwork atau per stream, mostly kat classwork lah. Okay. Okay, ada lagi soalan? Okay, rasa nampak tak ada lagi soalan. Mungkin Cik Rani ada kata-kata ni untuk diberi ingatan semula kepada para pelajar. Kata-kata ni, harap pelajar semua okay, dapatlah mengikuti sepenuhnya lah kelas-kelas ODL sepanjang semester ni atau sepanjang pengajian di Pusat Asasi. Okay. So ni adalah medium lah, medium macam classroom you all, virtual classroom untuk you all. Okay, you future, Google Classroom atau apa-apa platform lain yang dipakai oleh pensyarah, harap dapat beri komitmen yang sepenuhnya. Okay, sebab ni adalah masa depan you all eh. Maksudnya you sebab ada exam, ada test, ada exam. Okay, so you kena give your all eh. Dia setahun je kat sini, asas setahun je, so you kena push ya, apa yang ada usaha masa SPM jangan jangan dibazirkan dekat asasi. Maksud saya janganlah stop usaha you sebanyak sebagaimana you usaha masa SPM. Macam tu juga masa asasi, you push it. Sebab ni you dah halfway dah masuk degree, program degree. Tak apa yang science for example, yang nak buat program medik, dentistry, farmasi, nak jadi engineer, semua tu. Okay, you dah sepau jalan nak masuk degree yang pilihan yang you nak eh. So you push, give your best okay for your future eh. Sebab ni lah macam macam semua lah pelajar, semua you punya alumni semua kata asasi is your apa, dia unik lah, yang mana
unik dari segi mana you all semua sebaya. Okay, dia tak macam you dah masuk universiti, universiti dah semua tak sebaya, dia dah di sini ni you all semua sebaya, you work together and give your best. InsyaAllah you akan dapat lah A atau 4 flat dalam tangan. Okay, so so ucapkan all the best for you guys. Okay. Okay, thank okay, you. Terima kasih Cik Raimi di atas satu kalimat yang sangat bermanfaat kepada semua pelajar. So, mungkin kalau mungkin Cik Raimi boleh sharekan slide dan Ustazah mungkin boleh sharekan slide kepada saya, nanti saya akan kongsikan kepada pelajar di dalam grup Telegram pelajar. So di dalam grup Telegram pelajar sebenarnya banyak info telah kita masukkan, terutamanya berkaitan dengan akademik. So para pelajar kalau boleh jangan terlepas sesekali info-info yang telah diberikan di dalam grup Telegram rasmi pelajar. So kat situ banyak info-info yang telah dimasukkan. So boleh baca balik, scroll balik maklumat-maklumat yang telah dimaklumkan di dalam apa, Telegram tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Muhammad Rahimi di atas taklimat pengendalian Google Classroom kepada semua pelajar baru sesi Ogos 2021, Disember 2021. Okey, seterusnya seperti yang saya maklumkan pada awal program tadi, awal program kita akan membuat sedikit bacaan ikrar student pledge, ikrar integriti pelajar, ikrar integriti akademik pelajar, di mana ikrar ini akan diketuai oleh pelajar semester 2 asasi undang-undang UITM yang ada bersama kita pada pagi ini. Ada siapa? Zaid ada, Muhammad Azrin yang ada di sini mungkin boleh buka on video. Adam, Asra, Faizura, mungkin boleh on. So dimohon semua para pelajar untuk bersama-sama mengangkat tangan dan membaca ikrar apa tu, ikrar integriti akademik pelajar ini ataupun student pledge. So Zaid nak share ke ataupun saya share screen? Cik Syam share screen lah, saya tak ada. Okay. Untuk makluman semua, ikrar ni akan, baca ikrar integriti akademik ni, student pledge ni akan diketuai oleh saudara Zaid Azraq bin Zain Azmi, merupakan pelajar semester 2 asasi undang-undang UITM. So mohon semua para pelajar untuk bersama-sama mengangkat tangan dan dan membaca dan ikut bacaan daripada saudara Zaid Azraq. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Suara saya boleh didengar dengan jelas ya? Cik moderator. Dengar. Okay. Student Pledge of Academic Integrity. Up. As a student of University Teknologi Mara, it is my responsibility to act in accordance with UITM's academic assessment and evaluation policy. I hereby pledge to act and uphold academic integrity and pursue scholarly activities in UITM with honesty and responsible manner. I will not engage or tolerate acts of academic dishonesty, academic misconduct, or academic fraud, including but not limited to cheating, using or attempt to use any unauthorized device, assistant, sources, practice or materials while completing academic assessment. This include, but not limited to copying from another, allowing others to copy, unauthorized collaboration on an assignment or open book test, or engaging in any act or conduct that can be construed as cheating, plagiarism, using or attempt to use the work of others, ideas, design, words, art, music, etc., without acknowledging the source, using or purchasing material prepared by another person or agency, or engaging in other behavior that a reasonable person would consider as plagiarism, fabrication, falsifying data, information, or citations
In any academic assessment and evaluation, deception, providing false information with intent to deceive an instructor concerning any academic assessment and evaluation. Furnishing false information, providing false information or false representation to any UiTM official, instructor, or office. With this pledge, I am fully aware that I am obliged to conduct myself with utmost honesty and integrity. I fully understand that a disciplinary action can be taken against me if I, in any manner, violate this pledge. Okay, terima kasih saudara Zaid Azraq dapat mengetuai bacaan student pledge pada pagi ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan lain yang turut serta, saudara Adam, saudari Faizura dan saudara Mama Azrin. So dengan itu berakhirlah sesi taklimat pada pagi ini. Sebelum apa itu berakhir sesi taklimat, terdapat kehadiran, link kehadiran tertera di skrin untuk para pelajar mengisi borang kehadiran. Scan saja QR code untuk anda isi kehadiran pada pagi ini, dan kepada pelajar yang hadir saja akan diberikan markah kurikulum. Okay, dimohon semua para pelajar untuk mengisi kehadiran dan scan QR code seperti yang tertera di skrin.